Oke, assalamualaikum Lur, balik lagi ya. Kali ini sesuai dengan judul, saya mau kasih solusi gampang buat temen-temen Eric King yang tangkinya bocor atau rembes kayak saya. Tapi solusi simple ya. Kali ini saya udah di Gemolong mau beli karena ini saya punya trouble, pengalaman buruk buat saya sendiri. Semoga temen-temen dan dulur-dulur nggak ngerasain apa, karena nah ini saya dapat barteran. Tapi akhirnya kena yang jelek, alias ini rembes. Jadi kesalahan atau keterobohan saya itu jangan sampai ke dulur-dulur rasain juga ya. Pertama, saya dulu punya tangki Eric King yang set biru, yang livernya 2007. Saya barterin sama yang kuning gold 2002. Itu downgrade, maksudnya lebih jelek barangnya, udah demulan. Giliran yang kuning udah bosen, saya tuker yang ini. Ini ternyata malah lebih busuk lagi. Ternyata belum sampai 1 tahun, baru 6 bulan saya pakai, kedapatan rembes. Jadi saya terlalu nafsu, terlalu ceroboh dan bodoh, jadi akhirnya malah dapat barang yang reject begini. Jadi gara-gara kurang teliti, jangan terlalu nafsu, dan semoga dulur-dulur nggak ngerasain, cukup saya aja. Ini saya kasih lihat ya, yang posisi rembesnya. Ya, ini Lur, bisa dilihat ya. Nah, di bagian sini ini rembes atau ada bocoran bensinnya. Jadi ya kalau dibilang sakit, sakit nggak berdarah sih, asli nyakitin, karena anggaran yang harusnya saya bisa upgrade karbu, ganti karbu, malah harus beli tangki ini. Jadi sekali lagi, semoga teman-teman nggak ngalamin kayak saya. Kalau barteran harus lebih teliti lagi, harus lebih jeli, jangan sampai kena apes kayak saya ya. Oke, sekali ini saya udah ada di Gemolong. Lanjut kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Rudy KSC, sang juraganya. Check it out. Ya, oke Lur, ini udah nyampe di tempatnya sang juragan ya, Mas Rudy KSC. Kali ini saya mau beli ya. Solusi paling gampang kalau tangki rembes, karena memang menurut informasi juga dari Mas Rudy, kalaupun itu di apa namanya? Las napa Mas? Sini ku. Las Patri, Mas. Las Patri, kalaupun di Las Patri itu enggak bisa maksimal ya, karena kalau tangki saya yang lama ini kebetulan kayaknya korosinya udah parah. Jadi kalaupun di Las Patri satu tempat itu bisa merembet ke yang lain. Jadi daripada buang-buang energi dan buang-buang uang buat Patri, terus sepet ngecat segala macam lagi, akhirnya deal saya udah janjian sama Mas Rudy buat beli tangki ini. Tapi ada bedanya. Untuk tangki ini saya pilih yang rakitan dari Mas Rudy ya. Barangnya ori semua, cuma bedanya adalah ini dari mulai penempelan stikernya ya sampai clear, ini diurusin sama Mas Rudy semua. Tangkinya sama-sama ori, cuma bukan satu set bawaan dari pabrik. Jadi Mas Rudy tempelin stikernya sendiri terus di clear sendiri. Nah, ini untuk update harga, ini tanggal 22 Juni 2020. Saya kasih tahu karena memang buat jaga-jaga nanti kalau sewaktu-waktu berubah harga Mas ya. Dan satu lagi, semoga teman-teman lebih bisa perhatiin video ya, karena budaya selama ini kurangnya di situ Mas. Orang-orang Indonesia itu malas membaca, malas mendengarkan, malas memperhatikan. Jadi nanti saya kasih IG-nya Mas Rudy sama nomor kontaknya, silakan kalau teman-teman mau beli aksesoris di sini. Saya udah lama nggak kesini, tapi sekarang makin komplit, mulai dari kaliper berbagai jenis, terus ada master juga, magnet buat teman-teman spek player, lampu sekarang udah ready stock. Saya dulu pas kemarin tempo hari belum ada. Terus kumisan cor-coran nih Mas ya, kumisan Yamaha buat teman-teman yang pengen, nanti silakan langsung DM atau langsung hubungi Mas Rudy. Nah, ini untuk update harga langsung aja tanya ke sang juragannya. Ini untuk update harga berapa Mas tangkinya Mas? Harga tangkinya 1.500 Mas, 1.500. Ini untuk yang rakitan Mas ya, sendiri. Kalau yang rakitan, kalau yang dari pabrikan rakitan itu 1.800 sampai 2 juta, tapi itu stoknya cuma terbatas kalau yang pabrikan. Kalau yang rakitan sendiri bisa pesen, nanti bisa request kan, bisa dibuatin Mas. Ya, plusnya di situ Lur ya. Jadi nomor satu sih di harga itu yang jelas, selisih bisa sampai 300 sampai 500 ribuan kan lumayan. Yang penting sama-sama barang ori. Terus kalau yang penting kan satu,
Mas Rudi ini adalah seller yang udah senior dan amanah. Jadi di konten-konten saya sebelumnya itu udah banyak banget langganan Mas Rudi yang komen, udah sering beli ke Mas Rudi. Jadi silakan nanti mau kirim kemana aja selama masih di Indonesia pasti masih bisa dilayanin. Oke? Mungkin itu dulu aja Mas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Mas Rudinya. Dilanjut lagi video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja.